Yo, halo guys, balik lagi bersama Tongpang di channel Tongpang Gaming guys. Dan hari ini kita bakal balik bermain Mobile Legends lagi guys. Dan di video kali ini guys, gue pengen cobain sebuah skin baru dari hero yang bernama Roger guys. Dan di sini gue skin ini masih trial karena belum full release di Mobile Legends, di shop belum. Baru rilis dari trial yang pakai 25 itu yang nantinya kita bakal dapet diskon ya. So di sini salah satu faktor yang bikin gue pengen bikin video kali ini bukan hanya karena gua pengen cobain skin ini, tetapi ketika tadi gua nonton MPL Indonesia ya, pas gua nonton MPL Indonesia si Airwolf Billy ya, Airwolf Billy dia pakai Roger di game kedua yang berhasil mengalahkan Boom Junior dengan Roger. Jadi gua penasaran apakah Roger sekarang udah masuk ke meta atau enggak, karena Roger kalau kalian tahu skill pasifnya itu ketika dia jadi manusia nembak-nembak itu bisa slow musuh selama sebanyak 20% selama 2 detik kayaknya. Dan kalau pas dia jadi serigala, dia itu bisa memberikan damage yang lebih banyak kepada musuh ketika musuh sekarat. Jadi semakin dikit darah musuh, damage-nya semakin sakit ke hero tersebut atau ke hutan jungle atau apa minion. Tapi kalau monster jungle kayaknya maksimal cuma 60 deh ya. Nah, jadi di sini gua bener-bener pengen cobain Roger tuh seenak apa sih dengan build yang gua sebenarnya belum tahu gimana, tapi kemarin gua sempet cobain pakai build MM tapi kayaknya nggak cocok gitu build MM. Kalau mau build MM tuh jumping golden stuff kayaknya deh, tapi nggak tahu juga sih, nanti kita cobain aja pakai build ini ya. Nah guys, kalau kalian lihat nih pas dia jadi serigala tuh jadi biru gitu guys, keren banget sih kalau menurut gua skin ini sih. Warnanya tuh kayak unik aja gitu loh, bukan keren karena apa-apa ya, tapi emang warnanya tuh bikin unik gitu loh. So di sini okay, ini musuhnya nih. No dia, kan kena tuh, kan nih, nah kan mati gitu kan sama gua kan enak kalau begini ngelitnya. Terus kita ini deh, kita ambil kelomang. Kenapa buffnya nggak diambil, karinya nggak mau ngebuff ke dia atau apa? Untuk sepatu gua bakal bikin sepatu attack speed aja guys ya, karena kita butuh attack speed sebenarnya, karena kita mau main cakar-cakar dan tadi yang gua bilang semakin gede damage kita itu dipengaruhi dari seberapa banyak darah musuh yang udah hilang gitu. Nah, by the way, kalian kalau lihat role-nya Roger itu sebagai RIP, R-E-A-P tulisannya RIP. Jadi maksudnya RIP itu apa? RIP itu untuk membunuh kayak Grim Reaper gitu. Jadi dia yang bertugas untuk ratain musuh kalau darahnya udah pada sekarang, dia yang bersihin semuanya. Karena skill satu dia kalau jadi serigala itu kan setiap kalian ngebunuh atau assist kan kerisa tuh skillnya tuh. Jadi kayak skill Karina gitu loh. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh itu. Ah, mati nih dia nih. Nice. 2-0 guys, very very good. Nah next gue mau bikin Maluf Demon Hunter Sword dulu. Demon Hunter Sword tuh salah satu faktor yang cukup bikin enak tuh karena dia ada kasih attack speed guys. Jadi gitu deh. Up, okay. Ada funny dong. Dapet kill lagi cuy, kita udah killing spree, nggak hitung nyampai ya tuh ya, itu gue yang mancing itu bangke emang. Jadi kita di sini cukup jadi guys, lebih jadi dari si Roger yang usuh ya. Tapi Roger itu kemarin gue ada cobain pakai build yang ini nih, build yang ini dia tuh empuk guys, nggak bisa jadi pure fighter. Lemahnya Roger di sana, dia nggak bisa jadi full MM, dia juga nggak bisa jadi full fighter, setengah-setengah. Makanya agak susah pakainya, harus pinter gitu. Gue nggak bisa pakainya jujur aja. Itu di atas pada lagi war, rame juga ya nampaknya. Rame juga nampaknya. Kita bantu guys. Dan kabur lucu. Woi rame amat cuk. Jangan rame-rame bisa kali. Baliklah gua. Jangan mukul gua lah. Bangke, rame banget 4 biji cuk. Untung masih dapet salah satu loh. Udah ada fun ini gak bantu sih. Ada Digi tapi yang ngikut gue, yang bikin gue mati jadi akhirnya. Annoying banget itu Digi ya. Adam tahi dia emang. Nah next item kan dia saranin golden stuff sebenarnya kan, tapi gue gak mau bikin golden stuff gitu loh. Gue mau main critical. Gue jadi Scarlet Phantom aja. Lebih enak kalau menurut gue. Ada texture-nya juga. Sampai balik dulu.
masuk guys, kira guys. Tapi kita terlalu bodoh guys, masuk kayak begitu guys. Jadi yang gak dapet siapa-siapa guys. Berdua lawan berlima guys. Bodohnya kita masuk seperti itu guys. Ngapain gitu loh, ngapain Tongpang masuk kayak begitu. Ngapain gitu, ngapain. Bodoh kau Tongpang. Gue sambil farming dulu sampai Scarlet Phantom nih guys, baru war gue. Tau gak ribet nih. Rame cuk. Rame cuk. Yeay, gak triple kill dong. Kurang dikit kita. Nah ya, abis ini gue fury aja deh. Biar lebih asik gitu kan kalau fury sekalinya kira-kira jebret. Sekarang lah. Ayo loh, yeah, bercanda kan? Kok bercanda nih emang nih? Gua mati lah kalau kayak begini dah. Males dah gua. Mukil banget gua nungguin si Fanny-nya di sana. Rame banget tiba-tiba anjir berlima datang. Oh lagi ngelor. Ngapain ngelor kan? Ngapain ngelor? Berasa jago yang ngelor-ngelor deh. Ah, rasa jago lu ngelor-ngelor. Ah, rasa jago lu ngelor-ngelor. Ah, rasa jago lu ngelor-ngelor. Ah, rasa jago lu. Ini lagi satu-satu lari-lari rasa jago lu lari-lari dari gua, ha. Rasa jago lu. Mati noh. Kan cukup bercanda-bercanda kan emang. Bodoh amat gua yang kill, gua yang tebein tawurnya dari tadi anjay. Kalau item, oh iya item ini gua ya belum ada ya. Item apa dah namanya? Item life still belum ada. Hasil nanti gue mau bikin hash claw aja kayaknya. Soalnya kan gue hitter gitu kan. Power jebol, sekarang kita fokus ke mid dulu kan. Wey, kenapa gue yang di hit sama tower jancu. Aduh, duh, gak bisa. Gue gak bisa maju sendirian kayak gitu. Gak boleh. Gue mau ambil buff musuhnya, acha. Rata cepet banget gak sih udah rata kayak gitu doang. Critnya cuy, lihat cuy critnya cuy. Ah gak kecakar dong, dikit lagi dong gak kecakar. GG. Gila, nih Roger ternyata sakit ya guys ya kalau udah jadi. Tapi Roger harus jadi baru sakit. Kalau misalkan dia nggak jadi guys ya, kalau dia nggak jadi itu fix nggak bakal sakit. Nggak bakal sakit kalau nggak jadi. Ya, Roger benar-benar harus bisa farming, dapet kill, dapet makanan intinya. Supaya bisa jadi. Dan damage-nya kalian lihat gila banget tadi. Dia deh yang kita kejar Fanny, dia kabel. Kita cakernya cepet banget, ada dapet buff dari skill 2 kita juga nambah nata speed. Dia belum sempat kabel lagi. Gue yakin tuh dia gak bakal ngira juga damage gue bakal sesakit. Dan gue sendiri juga gak ngira damage gue bakal sesakit itu. Tapi ternyata sakit itu guys damage-nya. Dan gue gak pakai golden staff disini. Kemarin gue pernah cobain pakai golden staff sekali, kurang enak ternyata. Enakan seperti ini kalau menurut gue. Ya guys ya. Jadi so Roger, kita gak tahu apakah nantinya kedepannya akan banyak dipakai di meta. Karena kemarin tadi dipakai oleh Billy di MPL. So kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Tapi skinnya keren, yang gue suka itu skinnya ya. So anyway guys, kalau kalian gak tahu, gue adalah filming juga di Nimo TV. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah, di link ada link di deskripsi, dan jangan lupa untuk di follow. Dan sekali lagi untuk kalian yang suka sama video-video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like kalian, komentar di bawah menurut kalian Roger gimana, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, so gue Tongpang akan mengundurkan diri terlebih dahulu dari So, gue Tongpang akan mengundurkan diri terlebih dahulu di video kali ini. Dan I'll see you next video, guys. Goodbye. Tong-tong-tong-tong-tongpang. Bye-bye.